Halo kawan-kawan, hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat binatang serangga, yaitu kumbang yang memiliki tanduk yang panjang. Dan kumbang ini sangat sulit dijumpai karena habitatnya tidak sangat menentu. Dan bersyukur bila kalian menjumpainya, karena kalian tidak akan menjumpainya dalam waktu 5 tahun ke depan. Serangga ini tidak akan mudah dijumpai, kecuali serangga ini memang mau menjumpai Anda. Berbeda dengan binatang lain yang sangat mudah dijumpai dengan cara mencari suaranya, sumber suaranya, ataupun habitatnya yang sudah pasti mereka di sana mencari makan, tapi serangga ini hanya muncul tiba-tiba ketika mereka ingin menjumpai Anda. Perkenalkan, ini adalah Sistrosera atau boktor atau kumbang bertanduk panjang. Dan di daerah lokal saya, ini dinamakan gig-gigan. Bagaimana kalau di tempat Anda dinamakan apakah kumbang ini? Ini baru pertama kali saya menemukan yang berwarna mengkilat dan agak ada warna pelanginya. Dulu saya pernah menemukan yang berwarna abu-abu dengan bentuk yang lebih besar dan lebih kuat, mempunyai cengkraman yang lebih kuat dan kuku-kuku yang sangat tajam. Dan ini sangat berbahaya kalau sampai menempel ke kulit kita, pastinya akan robek. Di kalangan internasional, serangga ini dinamakan Sistrosera festiva. Dan kumbang ini telah dicap sebagai hama oleh manusia. Sampai saat ini, di antara berbagai jenis hama yang menyerang pohon sengon, Dr. Sengon X festiva dianggap sebagai hama yang paling merugikan pada hutan sengon. Serangan hama ini dapat menyebabkan kematian pohon, patahnya batang pohon, dan menurunkan jumlah dan kualitas produksi kayu yang dapat dihasilkan. Situasi ini disebabkan karena larva kumbang dalam genus ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini dulu video kali ini, karena saya akan mandi bersama anak dan istri saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga kalian menikmati dan terhibur.